Guju. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di vlognya aku Aryama Channel. Terima kasih yang sudah menonton juga subscribe. Semoga akan selalu diberikan kesehatan dan juga limpah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, aku tuh baru selesai mandi tuh, ya. Dan kali ini tuh aku request sama mamaku mau dibikin sambel peler. Sambel peler. Peler itu apa? Peler itu mabok ya. Kalau mabok itu minum arak ya, tapi kali ini kita maboknya mabok sambel. Ya. Di sambel beler ini bumbunya tuh simpel banget ya. Pokoknya nanti ada resep-resep dari Mama Tija, nanti bakalan aku tunjukin kalian ya. Ada cabai rawit, ada teri yang udah digoreng, ada terasi dikit, dan ada garam, gula, dan penyedap ya. Rasa. Ini cabainya cabai direbus ya? Ya, udah direbus ini cabainya. Ininya udah digoreng terinya. Senanti dikasih air panas. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mas mau mencorot, Mas. Karena ini direbus ya, harus hati-hati ya. Jadi ini cabenya juga diuleknya ulek kasar. Tuh. Oke, lembut ya. Kurang lembut. Sing lembut ya. Ya ini sambal beler ya. Sudah harum nih. Baunya enak banget. Lala ini ya. Jadi ini garamnya dikit aja karena memang ininya kan udah asin. Terinya udah asin. Karena ada terasi pula. Lala, mantap. Tuh udah jadi ya. Jadi kita uleknya ulek kasar aja biar enak. Biar pelernya kelihatan. Ini cabenya tadi ada sekitar 30 ya, 30 biji ya. Tuh ya, sambal belernya udah jadi. Apa? Tuh. Ternyata cabai 30 aja sedikit ya, tapi kalau dibakar tuh banyak itu pasti ya. Nasi sambalnya. Udah beler jadi sekali. Sambal beler ya. Alamat Tija. Yuk, selamat makan semuanya. Nah teman-teman, jadi sekarang kita waktunya makan. Ini ada sambal beler ala Mati Jah ya. Sambal beler nanti aku bakal tulis resepnya di deskripsi blog ya. Terus ini ada sayur bening. Terus ini tadi goreng usus sama ati ampela. Usus lah ya. Ini ada penduan tadi beli 2. Ini ada tahu. Oke, selamat makan semuanya. Aku mau cobain ya. Pak, sayur bening ala Mati Jah dulu ya. Ini sayur bening katu sama godong muntul ya. Dan gelo. Seger banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, belum berdoa mah. Jadi sebelum makan kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amin. Yuk, selamat makan semuanya. Seger banget. Tapi aku pengin tak masukin kayak lah. Ya mamaku dimasukin biar aku mau pakai sambal belernya tuh ya. Cabenya melimpah banget ini. Ini tak singgahin ke sini, tinggal nutupin ya. Terus ini tak tuang saja sini ya. Belernya. Nah. Aku kali ini mau coba. Wala ya. Maaf ya. Maaf ya, aku ambil dulu. Apa? Lalapan. Daun mangga sama daun kates atau gandul ya. Mama apa ingin dia? Yuk, selamat makan semuanya. Aku mau coba sambal belernya sama lalap daun ini dulu ya. Daun pisang manila. Daun putin karo daun putin ya. Daun kates sama mangga. Daun kates sama daun mangga muda ya. Belernya. Pedasnya mantap.
Magnur, cakatun. Lala. Kalian udah dicoba? Sambal belernya enak banget. Enak banget, Bang. Enak banget, Bang. Ini bakal di mulut nanti. Pada panas. Mantap. Iya, pakai usus sambal belernya enak banget ini ya. Ini benar-benar beler, benar-benar beler. Udah keluar keringat. Nutupin ya. Isunya. Sumpah ini enak banget, beneran enak banget. Tuh pepaya mentah sama daun pelem. Sambal beler ya. Sampai-sampai khususnya lupa nggak mau makan. Lagi menikmati belernya dulu. Oh ya, aku punya seblak. Seblak ya. Kerupuk seblak. Usus. Terus paham lah. Ini pedes banget, bener-bener pedes ya. Ini puncak belernya. Masya Allah, pedes banget. Ini untung aku metiknya sedikit aja ya, karena mamaku gak ikut makan. Untungnya aku ini sedikit, jadi kalau mau makan kan jadi gak mau bajer. Coba kalau tadi aku metiknya banyak, wow. Masya Allah, pedes banget. Jadi aku pengen pedes. Ini dibikinin pedas. Ini cabenya tapi baru metik. Jadi masih fresh. Masih fresh banget. Selamat makan semuanya. Loh. Menduanya lupa. Nggak kemakan. Oh, ini habis ya sama aku sendiri. Padahal aku ambil sambalnya sedikit banget loh, tapi emang pedas, pedas banget sambalnya sambil meletak.
lidahnya bergetar sambil ya. Astagfirullahaladzim. Ranjonya. Yang. Alhamdulillah. Ini aku goreng khusus, kenapa jadi hitam kayak gini ya? Pedas tapi enak sih. Ini pedas banget ya. Pedas tapi enak sih, jadi gimana ya? Utama pedas. Alhamdulillah. Hah? Mau kecilkan gambar ya? Sambelnya lagi lah. Katanya pedes. Pedes tapi enak, sumpah. Sumpah gak bohong nih. Sayangnya lalapannya udah habis. Maka campur menjuangnya. Siap ya. Ini keras kayaknya, mama aku gak doyan. Tuh, crispy kan. Nang nama. Ini sekarang mana yang lagi? Enggak. Si mau? Yang mamaku enggak habis. Ini benar-benar enak semuanya ya. Murah meriah. Mana? Bayar apa? Ya. Aku udah selesai makan habis semuanya. Nasinya habis yang punya mamaku. Ma. Mm.
Nah, oke teman-teman, aku sudah selesai makan, kenyang banget. Alhamdulillah, menunya cocok, sambal belernya best banget buat mamaku ya. Yang pengen coba silakan coba. Mudah resepnya. Yang ada ide sambal apa, mungkin dari daerah kalian, mungkin nanti aku bisa ikut resepnya, biar aku kasih tau mamaku, biar mengolahnya. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk tetap berpikir positif. We love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Armat berikutnya. Bye-bye.